بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa hadir di majlis yang mulia ini, yakni majlis ilmu yang akan menuntun kita kepada satu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Majlis yang insyaAllah akan membuat kita menjadi lebih paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Majlis yang insyaAllah menghilangkan keraguan-keraguan yang ada dalam diri kita. Dan lebih dari itu, majlis ilmu juga sangat berfaedah kepada semangat kita beramal, ya. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmunya, bukan majlisnya. Ilmunya itu besar sekali motivasinya terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Terbukti bahwa orang-orang yang paling banyak amalnya adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang bisa menjaga keistiqamahan di dalam beribadah adalah orang-orang berilmu. Subhanallah. Jadi ibu, kalau kita lihat orang belang-belang dalam beramal, bolak-balik hatinya, tidak tetap hatinya dalam beramal, bahkan cenderung menurun, merosot. Jadi grafiknya malah tidak naik, ya. Itu adalah perilaku orang-orang jahil, orang-orang bodoh dalam agama ini. Jadi kalau orang tidak paham, seperti itulah amalannya. Nah, jadi semangat beramal itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Justru semangat tidak beramal, meninggalkan amal-amal saleh, itu lebih panjang rentang waktu yang dia jalani ketimbang melakukan amal saleh. Subhanallah, inilah kelebihan orang-orang yang berilmu. Hari-harinya dia tidak ingin lewat begitu saja tanpa melakukan satu hal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang berilmu, ya. Dia tidak mau harinya itu lewat begitu saja, atau harinya itu lebih banyak terbuang tidak bermanfaat ketimbang hal-hal yang bermanfaat. Itu orang berilmu. Orang-orang jahil enggak pernah pikir arah sana. Yang dia tahu adalah bagaimana bisa memenuhi keinginan nafsu syahwatnya. Sudah bisa makan, sudah bisa menyalurkan nafsu syahwatnya, sudah. Jadi pola fikir tak ubah seperti hewan. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena orang jahil, orang yang tidak berilmu, enggak punya ide untuk melakukan kebaikan. Enggak ada inspirasi. Tidak ada dorongan, tidak ada motivasi, itu orang jahil. Nah, ibu bisa lihat itu di lapangan. Terkadang sesak nafas kita rasanya melihat orang-orang jahil itu. Kok bisa ya mereka hidup begini gitu. Tapi itu karena Allah telah berikan rezeki ilmu kepada kita, baru kita sesak nafas gitu. Tapi pada saat kita tidak berilmu, jahil seperti mereka,
Ya kita sama dengan mereka gitu, kita nggak ada sesak nafasnya. Justru sesak nafas itu datang belakangan gitu. Kok bisanya orang hidup begini gitu? Itu setelah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Jadi kita melihat itu dengan kacamata yang berbeda. Dulu pada saat kita jahiliyah sama seperti dia gitu. Nah, kita merasa nikmat aja, enjoy saja. Padahal perilaku yang seperti harusnya tidak boleh bagi seorang mukmin gitu. Seorang muslim hari-harinya terus penuh dengan hal-hal yang berfaedah, yang bermanfaat, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini tidak jangan dimaknai bahwa kita harus melakukan ibadah dalam artian zikir terus ini terus sholat, bukan itu maksudnya, jangan dipahami ke sana gitu. Jadi seorang mukmin itu selalu menghiasi hari-harinya dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu kategorinya ya ibadah secara mahdhah, ibadah mahdhah, atau ghairu mahdhah. Bahkan yang lebih banyak sebenarnya ghairu mahdhah itu yang menghiasi hari-hari kita. Ini yang dimaksud gitu. Nah, inilah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu atau minimal bagi kita yang sedang menuntut ilmu insyaallah. Nah, saya kira ibu-ibu bisa merasakan itu dan melihat langsung perbedaan di masyarakat kita. Oleh karena itu, kita mengucap puji dan syukur yang sebanyak-banyak, yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat ini kepada kita. Jadi nikmat ilmu, para ulama mengatakan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba selain dari nikmat iman dan Islam. Selain dari iman dan Islam adalah nikmat ilmu. Mari kita perhatikan surah Al-Mujadilah ayat 11 misalnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di kalangan kalian beberapa derajat. Nah, beberapa derajatnya itu tidak disebutkan berapa derajatnya tinggi, tapi jelas sangat tinggi orang-orang yang diberikan ilmu di samping iman. Jadi dia beriman, kemudian hatinya juga dipenuhi dengan ilmu. Orang ini memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keutamaan ilmu dibandingkan dengan yang lain. Maka dalam Al-Qur'an Allah bertanya, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Sama atau tidak, kata Allah, orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Nah, enggak sama jawabannya. Sama seperti Allah bertanya, samakah orang yang pergi berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang duduk-duduk ongkang-ongkang kaki di rumah? Nah, beda, enggak sama. Tidak sama. Jadi, nah itu perbedaan yang sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, kita bisa bayangkan berapa derajat tingginya orang-orang alim atau orang-orang berilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang tidak berilmu. Nah, jadi ibu-ibu, inilah sebuah motivasi besar bagi kita untuk selalu mengasah diri kita dengan ilmu gitu. Membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih berkualitas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini dalam rangka mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali pada bahasan kita berkenaan dengan nikah ya. Kita masuk kepada akad nikah ya, Bu. Akad nikah. Jadi masih ada kesempatan buat kita untuk melakukan akad nikah walaupun sudah menikah. Tapi yang paling mungkin adalah kita persiapkan untuk anak-anak kita. Paling mungkin. Tapi tidak itu kemungkinan buat kita yang sudah menikah pun akan melakukan akad nikah. Karena menikah kan tidak mesti sekali.
Itu. Jadi ada menikah yang kedua, ada menikah ketiga, ada menikah keempat, ya kan? Itu. Jadi ini kita pandang dengan kacamata positif ya Bu ya, jangan negatif gitu. Nah, jadi bisa jadi maksud menikah kedua itu ya karena suami meninggal, bisa jadi kan? Suami meninggal, menikah kedua. Atau mungkin karena bercerai gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Seorang perempuan, para ulama mengatakan tidak boleh membiarkan dirinya dalam kesendiriannya. Berlama-lama enggak boleh. Itu. Kalau habis masa iddahnya maka dianjurkan untuk segera menikah. Itu. Nah, tetapi itu masih tetap menjadi pilihan baginya. Ya, kalau dia merasa nyaman dan bisa menghidupi anak-anak, bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting kan itu sebenarnya. Bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pilihan sifatnya gitu. Ats-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Seorang janda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih berhak untuk menentukan hidupnya. Apakah dia harus menikah atau dia tidak menikah? Siapa yang dia pilih atau siapa yang tidak dia pilih? Itu haknya dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas walinya. Dia lebih berhak untuk menentukan apakah dia akan menikah atau tidak. Dia lebih berhak untuk menentukan siapa suamiku atau siapa yang bukan suamiku daripada suaminya. Subhanallah. Nah, itu Ibu. Itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita buka kitab Al-Wajiz ya. Karena saya kira Ibu-ibu pada saat bahas ini buka kitab Al-Wajiz waktu itu, makanya saya berpikir mari kita kembali ke kitab Al-Wajiz. Meski nanti kita, tapi kalau Ibu enggak bawa enggak apa-apa ya. Ya. Ya, kita langsung masuk kepada tema akad nikah, karena kita sudah membicarakan tentang khitbah dari awal, khitbah memilih calon pasangan kita sesuai dengan petunjuk hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah kita bicarakan panjang lebar. Nanti kalau ada yang diragukan kita diskusikan kembali. Akad nikah, ya. Akad nikah adalah rentetan dari khitbah itu sendiri. Akad nikah adalah sebagai bentuk ridha kedua belah pihak. Para ulama mengatakan akad itu terjadi itu sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sudah ridha satu dengan yang lainnya. Sudah suka sama suka, tidak ada keterpaksaan sedikit pun. Seharusnya ketika akad nikah itu akan dilangsungkan, tidak ada lagi yang terpaksa, tidak ada lagi yang dipaksa, tidak ada lagi yang menangis pada hari itu. Menangis dalam arti yang karena dia tidak mau sebenarnya, tapi dia harus nikah juga. Tidak boleh akad nikah itu berlangsung, dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ketika akad nikah berlangsung masih ada yang merasa dirugikan pada saat itu. Khitbah, pada saat khitbah kita melamar nih, tapi pada saat melamar itu awalnya suka gitu, tapi pada saat melamar, setelah melamar masih ada rasanya keberatan di dalam hati, masih ada keberatan di dalam hati, terserah alasannya apa gitu ya.
alasannya apa. Tapi keberatan itu begitu mengganggu misalnya. Para ulama mengatakan enggak apa, batalkan saja khitbah itu. Batalkan khitbah itu. Gitu. Nah, oleh karena itu sebaiknya khitbah tidak diumumkan. Khitbah atau meminang, melamar itu tidak diumumkan. Kenapa? Karena sangat besar kemungkinan khitbah itu tidak jadi dan boleh tidak jadi. Yang harus diiklankan, diiklankan, i'lan bahasa Arab, diumumkan itu adalah nikahnya. Nah, nikah itu memang harus diumumkan. Kenapa? Karena itu sudah final, sudah sampai pada titik yang dituju. Gitu. Sedangkan khitbah, meminang, itu sebenarnya tidak ada syariatnya diumumkan. Jadi kalau meminang itu sebenarnya diam-diam aja gitu. Jadi, kalaupun tidak jadi nantinya, ya enggak seberapa malunya gitu. Jadi kalaupun malu, ya malu kedua belah pihak saja gitu, kalau memang jadi gitu. Itu maksudnya ibu. Tapi kalau seperti tradisi orang-orang kafir, itu meminang saja kan diumumkan, ya kan? Apa namanya? Ya, pesta besar-besaran kan seakan-akan. Saya pernah membaca gitu ya. Saya kira ini menikah, rupanya cuman ini aja. Tunangan, apa istilahnya? Tunangan ya, betul ya Bu ya? Sekedar tukar cincin istilahnya gitu. Tapi seperti menikah gitu, luar biasa gitu ya. Tapi ternyata bukan menikah gitu. Ya khitbah sebenarnya gitu, dalam bahasa kita. Nah, gak ada seperti itu dalam Islam. Dan ini sudah melampaui batas sebenarnya. Nah, bagaimana kalau tidak jadi nanti? Sementara semua orang sudah dikasih tahu bahwa si fulanah adalah calon istri dari si fulan. Semua orang sudah tahu seperti walimah besar-besaran gitu. Gitu. Nah, oleh karena itu khitbah itu tidak dianjurkan sama sekali untuk di'lankan atau diiklankan, diumumkan, dipublikasi gitu. Ya cukuplah antar keluarga saja. Gitu. Jadi menikah dengan akad nikah, ya akad nikah itu perlu kita perhatikan beberapa hal di sini. Yang pertama sekali adalah persetujuan wali. Ini syarat mutlak yang tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh ditawar-tawar gitu. Persetujuan wali, ada persetujuan wali. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل sampai tiga kali disebutkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun perempuannya yang menikah tanpa wali atau tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batil. Tiga kali Nabi menyebut itu. Itu maksudnya apa ibu? Sampai tiga kali. Menekankan bahwa nikah itu enggak sah itu. Nabi menyebutnya tidak sekali, tiga kali menyebutnya. Jangan sekali-sekali menikah tanpa persetujuan wali. Itu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dinikah tanpa wali, tanpa saksi, itu nikah aja begitu ya. Ini hadis. Nah, kelanjutan di hadis fa'in al-sabaha falaha mahruha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika telah terjadi hubungan badan, artinya dia nikah tanpa wali misalnya, kemudian terjadi hubungan badan, itu. Falaha mahruha bima asaba minha, maka maharnya itu tetap milik si istrinya, milik perempuan tadi, walaupun nikahnya harus dibatalkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang menikah tanpa wali, kata Rasulullah nikahnya batal, tapi kalau dia sudah berhubungan badan, maka maharnya tidak boleh diambil lagi. Mahar tidak boleh diambil lagi, itu hak istrinya. Fa inistajaru
Fasultan waliyun man la waliyalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila walinya bertengkar, wali perempuan ini bertengkar misalnya, enggak jelas nih siapa yang mau jadi wali gitu. Ayahnya enggak mau menikahkan, pamannya enggak mau menikahkan, saudara laki-laki yang enggak mau menikah, pokoknya yang wali dari pihak ayah, dari pihak ayah semuanya, ayahnya, kakeknya, pamannya, anak laki-lakinya misalnya kalau dia seorang wanita janda misalnya, atau saudara laki-lakinya misalnya, seperti itu. Apabila para wali ini tidak sepakat atau mungkin barangkali sampai pada menolak-nolaknya, sudah kamu aja, saya enggak mau jadi wali, ini enggak mau juga dia, sudah. Apa kata Nabi? Fasultan waliyuha. Ya. Maka fasultan waliyun man la waliyalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sultan adalah wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. Artinya apa? Wali hakim. Orang kita menyebutnya wali hakim. Siapa wali hakim, Ibu? Wali hakim ini siapa? Wali hakim siapa? Wali hakim. Ya, sebenarnya para ulama mengatakan sultan itu ya pemimpin sebenarnya. Pemimpin. Siapa misalnya? Ya presiden. Presiden enggak mungkin jadi wali kita. Ya kan? Nah, turun ke bawahnya. Makanya para ulama menyebutkan turun ke bawahnya. Enggak mungkin juga. Maka turun lagi ke bawahnya. Enggak mungkin juga. Jadi dari presiden, gubernur, jadi gubernur enggak mungkin juga. Nah, siapa wali kota kita di sini? Wali kota enggak mungkin juga, nanti turun ke camat, siapa camat di sini? Itu. Ada yang mengatakan. Nah, tapi ada yang berkesimpulan bahwa wali hakim itu cukup qadhi dari kantor urusan agama yang mewakili pemerintah gitu. Dia mewakili struktur sultan sebenarnya, dia mewakil sultan. Para ulama mengatakan itu boleh. Kalau wali-wali tidak mau menikahkan. Gitu. Maka syarat yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah izin dari wali. Jadi tidak sah menikah, itu pendapat jumhur ulama kecuali nanti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan sah, boleh. Nah, terutama sekali bagi seorang janda. Bagi seorang janda. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan boleh tanpa wali. Namun pendapat Imam Abu Hanifah ini dikatakan oleh para ulama lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih rajih, yang lebih kuat. Sehingga pendapat Imam Abu Hanifah ini para ulama mengatakan tidak bisa dipakai. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan boleh seorang perempuan menikah tanpa wali. Pertama sekali adalah as-sayyib atau al-ayyim, seorang perempuan janda. Namun pendapat ini sekali lagi ini lemah karena bertentangan dengan dalil-dalil rajih dari Al-Qur'an dan Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yang benar pendapat jumhur ulama yang mengatakan wali itu hukumnya wajib. Izin wali itu hukumnya wajib. Wajib. Gitu. Kemudian yang kedua disebutkan kehadiran saksi. Para ulama mengatakan kehadiran saksi itu tidak kalah wajibnya dengan izin wali. Saksi wajib hukumnya pada saat kita menikah. Berdasarkan hadis dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikah illa biwalin wa syahidai adlin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikah illa biwalin wa syahidai adlin. Tidak sah menikah kata Rasulullah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Tidak sah menikah kecuali dengan wali, ya, dan dengan dua orang saksi yang adil, dengan dua orang saksi yang adil, wa syahidai adlin, dua orang saksi yang adil.
gitu. Makanya nanti bapak dan ibu, ibu-ibu harus berhati-hati ya, mengambil saksi itu harus berhati-hati. Para ulama ada yang mensyaratkan orang fasik nggak boleh jadi, apa contoh fasik? Jadi saksi ya, dia nggak sholat, nyata berbuat maksiatnya seperti suka minum-minuman khamar, mengkonsumsi narkoba, atau dia pezina. Para ulama mengatakan nggak boleh dia menjadi saksi, karena Nabi mensyaratkan keadilan. Adil maksud di sini adalah iffah agamanya terjaga, kesucian dirinya itu terjaga, ibadahnya terjaga, ketaatannya terjaga. Itu yang ditonjolkan. Nah kalau orang kita kan, coba perhatikan siapa yang diminta jadi saksi, orang-orang terkenal, orang-orang ini, betul ibu ya? Gitu. Nah kita nggak tahu nih orang sholat apa tidak gitu, orang ini sholat apa tidak gitu. Mungkin yang menjadi saksi itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, jelas ketaatannya dan jelas dia tidak, bukan ahlul maksiat. Karena Nabi mensyaratkan adil. Adil maksudnya di situ adalah orang-orang yang menjaga ketaatan dirinya dan meninggalkan maksiat. Dia tidak dikenal sebagai pelaku maksiat. Karena orang-orang fasik, para ulama mengatakan boleh jadi saksi. Nabi mensyaratkan wa syahidai adil, kata adil di situ adlin adil itu menunjukkan bahwa seseorang yang fasik, jelas kefasikannya, jelas perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka para ulama mengatakan tidak boleh jadi saksi. Biar tetangga sebelah mungkin orang-orang biasa, tapi dia taat kepada Allah, dia jadi saksi. Bangga harusnya kita mengambil orang-orang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi pernikahan anak kita, putri kita, anak laki kita. Ada abang-abang tukang becak atau mungkin tukang kebun, tapi sholatnya rajin betul. Nah, bangga ngambil dia sebagai saksi. Daripada minta kepada orang lain yang kita cuman tahu dia orang terkenal sebenarnya gitu, orang terkenal, tapi kita tidak tahu dengan ketaatannya orang ini taat apa tidak, maksiat yang dilakukan apa gitu, nggak jelas. Kalau kita trennya saat ini kan jadi saksi siapanya, jadi saksi si fulan, fulan jabatannya ini, bangganya bukan main. Kita nggak tahu ini orang fasik atau bukan gitu, nggak tahu. Jadi ngambil saksi itu harus jelas orangnya gitu, jelas ketaatannya dan jelas iffah dirinya, dia menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, bukan pelaku maksiat. Orang nggak sholat, ketahuan dia nggak sholat, nggak usah jadi saksi, nggak boleh jadi saksi itu. Walaupun dia ada hubungan kekerabatan. Biasanya kita kalau mengambil saksi itu, selain dari orang-orang terkenal, kan orang-orang yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Biasanya begitu ya, Bi? Biasanya begitu. Nah, walaupun ada hubungan kekerabatan dengan kita, tapi dia tidak sholat misalnya. Nggak sholat ini bukan main-main ya, Bu ya. Orang tidak sholat itu dosanya di bawah dosa syirik, dosa besar itu tidak sholat itu, dan itu fasik yang sangat nyata gitu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang suami apabila melihat istrinya tidak sholat, kemudian dia sudah nasihati istrinya, sudah dia perintahkan sholat, nggak mau sholat juga, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu sudah bisa dijadikan alasan untuk menceraikan istrinya, karena istrinya itu fasik. Tapi ya tidak semudah itu ya Bu ya. Wah, kalau gitu tuh bisa banyak cerai ini benar. Bukan gitu ya. Artinya butuh nasihat juga sebenarnya. Maksudnya proses itu sudah panjang dilalui gitu. Jangan dipahami sesingkat saya menyampaikan itu ya. Maksud Imam Ahmad itu ya kita butuh kesabaran sebagai seorang suami. Nah, termasuk istri sebenarnya. Jadi seorang istri, orang-orang mengatakan juga berhak mengajukan cerai terhadap suami yang jelas kefasikannya, jelas sekali kefasikannya. Udah enggak sholat, kasar, suka mengkonsumsi narkoba misalnya gitu kan. Nah itu, dia berhak mengajukan cerai, berhak, halal hukumnya, orang enggak mengatakan halal. Tapi proses itu tentu lama, baru sampai sana itu kan lama ya ibu-ibu. Tidak semudah seperti yang saya sampaikan, tidak sesingkat bahasa saya gitu. Jangan dipahami sesingkat bahasa saya yang menyampaikan. Itu tuh lama prosesnya baru nanti sampai pada titik minta cerai gitu.
Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada ribut, gak ada geledek, dan segala macam, minta cerai. Nah ini perempuan diharamkan bau surga. Diharamkan bau surga. Ya, diharamkan wanginya surga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi saksi tidak boleh asal comot gitu ya. Benar disyaratkan dua orang saksi, tapi para ulama mengatakan jangan memakai saksi-saksi fasik. Fasik. Gitu. Kemudian termasuk di antara yang wajib diperhatikan, ini di antara yang wajib untuk diperhatikan, apa itu? Izin kepada seorang gadis sebelum akad nikah dilangsungkan. Izinnya. Jadi izin dari seorang gadis sebelum akad nikah dilangsungkan. Para ulama mengatakan ini hadisnya banyak sekali, nanti ibu ya menjelaskan tentang izin dari seorang gadis itu penting ya, penting sekali minta izin darinya itu. Jadi sehingga nanti seperti yang saya katakan, tidak boleh ketika akad nikah itu berlangsung ada pihak-pihak, terutama sekali yang real di lapangan yang biasa dirugikan itu adalah kaum perempuan gitu. Si gadis yang akan menikah ini gitu. Itu yang paling banyak terjadi di masyarakat kita. Nah ini tidak diinginkan terjadi, sehingga sejak dari zaman Rasulullah SAW ini sudah diproteksi gitu ya. Rasulullah sudah memprotek hal-hal yang seperti ini. Misalnya dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayim. La tunkahul ayim hatta tusta'mar wa la tunkahul bikr hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idhnuha? Qala an taskut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintakan pendapatnya. Seorang janda, kata Nabi, tidak boleh dinikahkan. Kalau begini bahasanya artinya dia menikah sendiri atau dia menikah dengan walinya. Seorang janda tidak boleh dinikahkan, artinya dengan walinya gitu, bukan nikah sendiri. Bukan dia nikah sendiri, tapi nikah dengan walinya. Walinya, ada walinya pada saat menikah. Enggak boleh menikah sendiri. Gitu. Ada walinya. Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintakan pendapatnya. Pendapatnya gitu. Bagaimana pendapatmu? Ya kalau dia ayahnya, bagaimana pendapatmu, Nak? Ya. Kamu setuju apa tidak? Kamu siap atau tidak? Mintakan pendapatnya, karena dia sudah dewasa. Biasanya kalau seseorang sudah mengalami kehidupan rumah tangga, itu cara berpikirnya biasanya, Bu ya, itu sudah sangat dewasa gitu. Jangan anggap dia anak-anak ya. Jangan anggap dia anak kecil, jangan anggap dia masih remaja, tidak. Dia sudah dewasa gitu. Kalau dia sudah hidup berkeluarga, walaupun mungkin umurnya belum seberapa, para ulama mengatakan itu sudah dewasa, mintakan pendapatnya. Gitu. Kemudian kata Nabi, wala tunkahu al-bikr. Dan tidak boleh seorang gadis dinikahi hatta tusta'zan, hingga dimintakan izinnya. Nah, kalau seorang gadis tidak dimintakan pendapatnya, izinnya saja. Apa bedanya, Ibu? Kalau minta pendapat, itu biasanya ada komentar gitu maksudnya. Ada begini-gini. Nah. Kalau seorang gadis, enggak perlu dimintakan pendapat, ini izinnya. Mintakan saja izinnya. Sehingga sahabat bertanya, wa kaifa idznuha ya Rasulullah? Bagaimana cara, bagaimana bentuk izinnya seorang anak gadis itu? Apa kata Rasulullah? Qala an taskut. Kalau dia diam, berarti dia setuju, kata Rasulullah. Kalau dia diam, berarti dia setuju, kata Rasulullah. Kalau dia menangis, kalau dia menunjukkan kegelisahannya misalnya, nah berarti dia tidak setuju. Kadang-kadang kalau yang gadis ya,
itu pengen bantah, kadang-kadang dia nggak berani, ya kan? Tapi ekspresinya apa? Kadang-kadang nangis, kalau tidak dia gelisah aja bawaannya. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya lebih berani ya, Bu ya. Anak-anak sekarang nggak kayak kalau dulu, orang-orang tua dulu itu, ini cerita dari ibu-ibu ya, orang-orang tua kita, ibu saya juga gitu. Nggak ada satupun anak perempuan yang berani membantah orang tua, yang nggak berani. Kecuali kalau dia biasanya nggak setuju, menangis kalau dia gelisah, dia tunjukkan kegelisahannya. Tapi yang keluar kata-kata bahwa dia tidak setuju, tidak mau, itu nggak ada, nggak berani gitu. Saya nggak tahu kalau anak sekarang gimana. Nah, beda zaman, beda era, beda sikap, beda cara menanggapi ya. Kalau anak-anak sekarang, Allahu a'lam, saya kira lebih berani ya, Bu ya. Dia kalau nggak setuju bilang aja dia nggak setuju gitu. Jarang anak-anak yang kalau nggak setuju dia nangis ya. Jarang sekali, Bu ya. Ibu-ibu nih, yang ibu alami anak-anak gadis ini gimana? Ya. Ya sebahagian juga ya, tapi sebagian anak-anak itu yang masih terdidik itu kadang memang dia nangis itu biasanya. Nangis aja dia nggak mau. Jadi bahasanya, Bu ya, itu sopan santun akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilanggar ketika anak terus langsung berterus terang ya. Tetapi lebih sopan dan lebih halus bagi seorang anak perempuan ketika dia ekspresinya itu ya, ketika dia tidak setuju dia menangis, ketika dia setuju dia diam gitu, atau menunjukkan senyumnya, itu bahasanya lebih halus dan sopan gitu. Nah, lebih halus dan sopan daripada kalau dia setuju kemudian dia jingkrak-jingkrak ya, sambil nyanyi-nyanyi, aku setuju, aku setuju, aku setuju, itulah yang aku maksud dari sebelumnya gitu. Nah, jadi apa namanya, saya kira ini kalim apa namanya, tidak ada yang salah sebenarnya dengan perilaku seperti ini, tapi tidak menunjukkan kehalusan seorang anak perempuan gitu. Sampai seperti itu, subhanallah ya. Ibu. Dalam hadis yang lain, ini hadis yang saya bacakan dari awal tadi itu, Ibu, karena di dalam kitab